Berikut untuk pengujian kit inverter 8 MOSFET 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor invoice-nya. Langsung saja kita uji. Di sini sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya akan tandatkan untuk settingannya. Itu saya akan nyalakan inverter terlebih dahulu. Di sini saya nyalakan. Di sini setelah inverter menyala, kemudian saya akan naikkan tegangannya untuk lihatkan settingan batas atasnya. Tegangan 60 volt inverter untuk settingan batas atas, kemudian saya akan turunkan tegangannya untuk lihatkan settingan batas bawahnya. Tegangan 42 volt di sini inverter untuk settingan batas bawah, kemudian inverter akan kembali hidup di tegangan 48 volt di sini inverter kembali hidup. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan uji beban. Di sini saya menggunakan beban pemanas dan juga beban kompor listrik. Langsung saja di sini saya akan nyalakan baterainya. Dan setelah saya nyalakan baterainya, kemudian saya akan bebani dengan menggunakan beban pemanas terlebih dahulu di sini. Sehingga menggunakan beban pemanas terbaca hingga 700-an watt lebih, kemudian saya ganti dengan menggunakan beban kompor listrik. Dengan menggunakan ban kompor listrik terbaca hingga 900-an watt lebih ya, di sini saya tambah menjadi 1100, saya tambah. Nah, ketika saya beri beban 1200, inverter off karena ada kelebihan beban, dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, ini dia inverter sudah hidup kembali. Mungkin cukup sekian pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.